Kemarin kami sudah mendapat informasi dari FIFA. Tadi halnya adalah ke LOC dan dalam pemberitahuannya memang tidak belum dalam surat-surat resmi, tapi sudah jelas diberikan pesan untuk kita bahwa drawing di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Sehingga dengan sendirinya, di mana Israel lah peserta, jadikan mungkin drawingnya tidak mungkin dilakukan kalau tanpa keikutsertaan seluruh peserta. Dan ini juga bagi kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan pemerintah gubernur ini, pemerintah Bali ini kan memberikan government garansi ketika sepakat dan setuju sebagai salah satu tuan rumah dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20. Ya. Dengan penolakan tersebut, jadi wajar kalau FIFA akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan. Kemudian mengenai kapan waktu drawing dan di mana, kami masih belum dapat informasi dari FIFA dalam penyelenggaraan, dalam pelaksanaannya. Saat ini kami sedang memikirkan cara bagaimana supaya Indonesia, khususnya sepak bola Indonesia di dunia, tidak dikucilkan dalam sebuah ekosistem sepak bola. Dan kita memang tahu bahwa ini memang sangat sulit memisahkan antara politik dan olahraga, walaupun kita pingin tetap olahraga adalah olahraga. Saat ini Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai penanggung jawab diplomasi dan politik luar negeri kita, dan kepada Kemenpora yang merupakan INAVOK atau penanggung jawab pelaksanaan Indonesia dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 ini. Demikian juga Pak Ketua Umum akan melaporkan kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, proses-proses ini dan mencari solusi yang terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia yang kita cintai ini.